ada perannya masing-masing, ada sebagai pemateri, ada sebagai moderatornya, ada sebagai narasumbernya. Nah, keamanan ada. Saya mohon yang rekan-rekan yang lain yang tidak terlibat membantu kami untuk pemasangan perlengkapan. Lanjut ya rekan-rekan, kita masih punya satu menit terakhir nanti ya, setelah kegiatan kita masuk ke kamar. This in peace. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. Kemudian acara berikutnya adalah penyampaian materi dan panel. Acara yang what we have is timeless. My love is endless. Yang kita adalah menyanyikan lagu pada bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maksudnya di sini teman-teman yang beralkohol, jadi mudah-mudahan ada yang tidak pernah melakukannya. Asli rumah orang Bali, ada yang pernah ke Bali atau liburan ke Bali? Tidak. Ya. Tidak. Para santri ada yang hafal surat Al-Mulk, surat ke-67, 30 ayat. Marilah sejenak kita bersama-sama membuka kepala bertanya kepada Allah agar kegiatan hari ini diridhoi dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa SMP ke-52 dan para pembimbing yang sudah hadir di Pondok Pesantren Az-Zainiyah. Mudah-mudahan dengan kehadiran seluruh siswa dan pembimbing, kerjasama antara pesantren dan secapa semakin terus terjalin setelah lama emang sudah terjalin dengan baik. Dan kami ucapkan terima kasih sudah memberikan ilmu kepada santri kami. Mudah-mudahan santri kami di sini sesuai dengan di antara tujuan Pondok Pesantren Az-Zainiyah, yaitu menjadi pemimpin sejati. Dan mudah-mudahan mereka menjadi santri-santri yang tangguh, yang dijauhkan dari hal-hal yang negatif, sesuai harapan daripada Pak Polisi yang datang ke sini. Dan mudah-mudahan seluruh siswa yang datang, khususnya umumnya semuanya, menjadi para perwira yang sukses di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, namanya siapa? Rizky, Pak. Rizky, ya. Terus gimana kira-kira Rizky, perlu nggak penyuluhan kayak gini? Perlu.
Ada manfaatnya nggak? Banyak, Pak. Apa tuh salah satunya? Salah satunya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan narkoba dan pasal-pasal tentang narkoba dan kenakalan anak remaja. Dan saya juga termotivasi untuk masuk Polri. Oh gitu. Ya. Terus kalau nanti masuk Polri mau jadi apa? Brimob, Serse atau apa? Ya mau jadi Brimob, Pak. Mau jadi Brimob? Iya. Lopor apa gegana? Lopor saya, Pak. Lopor ya? Ya. Gitu. Berarti nggak takut ya sama polisi ya? Nggak takut. Berarti polisi sebenarnya baik ya? Iya, baik, Pak. Oh gitu ya? Lopor ya? Terima kasih ya.